lagi di Nano Official. Hari ini kita jalan-jalan ya. Oke, jalan-jalan kemana kita hari ini? Jalan-jalan nih, pokoknya jalan-jalan lagi, muter-muter Jakarta aja guys. Yang dimana hari ini proyek-proyek dan proyek. Asyik. Udah nonton aja deh daripada lo pusing liat deh. Gue juga udah pusing. Oke, sebelumnya yang belum subscribe, tolong ya subscribe di Nano Official biar kita saling berteman dan juga saling support, oke. Nah, ntar aku buatin perjalanan aja, jalan-jalan aja deh. Jalan-jalan proyek, oke. Kalau kadang di jalan mati begini kan repot, bingung. Iya, kalau datang derek gue bilang jauh panjang itu. Apalagi kalau derek liar. Kalau yang nyuruh juga nggak mau disalahin, Pak. Mau kemana kita? Mau ke sana. Pak merah dulu guys. Ke pak merah dulu. Slipi, biasanya slipernya. Slipi aja sih. Slipi kan ya. Tapi lagi ada duit kemarin, poya-poya untuk corona tuh, sembako mah tuh, segala macam. Akhirnya sembakonya dikorupsi. Korupsi, jadi ini dikubur. Dikubur yang dibubur ya? Bener sosialnya kan? Berarti terpainnya korupsi berarti korupsi. Siapa yang dikubur itunya? Beras. Oh, yang Alfamart itu ya? Jene. Alasannya kan beras kehujanan. Lama-lama sama lagi. Busuk. Rusak nggak ada. Rusak kok dijen tipung ya tuh. Tipung bisa alasan begitu. Masalahnya rusak. Masih esennya berantas korupsi masih. Kita negara bangkrut, rakyat doi. Kita kau ke bensin naik. Mau lah kudu bayar pajak lah motor, mobil telat matikan. Bensin. Gawe tuh. Ngambilan itu, ngambilan batur itu, nyelamatin batur. Terus bela nukian tuh. Oh, itu ada semarut bisa, semarut bisa. Istirahat tuh mau nyanyi. Terus beres seribu. Rata-rata kan gue seribu lah. Gue mulai pada masuk gue masih nyanyi. Ayo gawe tuh. Gue udah masuk jam sekolah ngapain masih nyanyi? Akhirnya gue bisa ya. Gue akhirnya kamar dia main cerdaan, ajakan kurang. Apa? Coba Pak biasanya gue Pak ketahuan, ada nggak saya? Kamu sih nggak ikut. Oke boleh. Soalnya itu 50 ribu yang misalnya ya? 50 ribu biasanya 10 ribu kan ini gudeg. Waa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 
Kalau makan 20 ribu kan gimana ya saruwas? Terus duit hasil ngamennya udah diambil? 20 ribu orang tadi. Mantu artinya gitu tuh yang teh mas 20 ribu. Kiri be, kiri nyampe. Kita ke kantor sorosan. Hah? Ke kantor. Iya. Iya. Aduh, kerjanya cuma 1 menit. Hidung gua dicolok-colok. Oh, bos itu. Lumayan kelihatan. Oh, nah. Duitnya lumayan lah. Lumayan sih. Buat dipotong doang ngasih 200 ribu. Tapi coloknya ini. Coloknya kadang-kadang deg-degan tuh, San. Iya, takutnya. Masih yang pindah-pindahkan. Gua dicolok-colok, nggak sakit. Geli doang, San, lama-lama ya. Sama pilek. Iya itu apa kayak kita apa beli air mata. Oh betul. Kalau yang nyoloknya nggak bisa San. Iya. Terlalu dalam. Kata dokter emang nggak boleh sembarangan orangnya. Berapa?
kalau kita kan daripada gua ke dokter pengen nyari yang gratis. Kanan ke kiri ya, kan ya? Kanan lah, bener. Kanan belok dong. Itu. Terusan lurus namanya. Masih lurus kali, Pik. Itu mah satu arah, Com. Ini yang satunya lagi. Yang satu lagi. Ini lurus. Mereka mati, terlalu riwe, udah jauh kayaknya. Wah, ini posisi kanan. Lampu merahnya yang terlibat. Kelihatan polisi itu di... Oh boleh tuh, pi kanan boleh. Itu kan lampunya kan ada lampu lagi. Bukan maksudnya kok kita mau ke kanan kemana? Ini Sudirman kan? Itu Sudirman bapak ke? Lurus aja. Tapi lampukan rel. Tapi lempeng aja bawahnya. Udah ke kanan ini. Tahu bisa loh. Yeah, itu bagaimana nih? Ke kanan kan Sudirman. Lurus aja, lurus deh. Nah itu nggak apa-apa men? Prosesan? Kita ngomong Sudirman. Siapa? Ini ngomong Sudirman. Itu? Tadi mau lewat Sudirman. Jauh-jauh udah tinggal lurus, belok. Nah, lurus, belok lurus. Kanan udah masuk komplek, udah masuk tepi gitu. Oh gitu. Orang baru aja. Iya. Kita kan baru pak. Oh kamu sih di dalam mobil. Banyak kali-kali keluar. Ya aku kan keluarnya kalau disuruh. Kita kan sering bertemu. Banyak kan TikTok kan sih kamu. Emang tahu saya punya TikTok. Nah, kita juga berteman. TikTok kan buat hiburan, Pak. Lurus, Pik, lurus. Mobil mewah, guys. Mantap. Mantap. Ikutin Bos Agus. Mantep kan mobil-mobil. Nah ini mobil apa ini? Gila, mau BBM baru guys. Izin dulu, perizinan dulu guys, perizinan. Udah dulu ya, ntar lagi. Nah guys, pemandangan dari atas gedung 6C Power Session. Tuh. Oke. Ini bentuk kedalamannya, kita lagi mau beres-beres apartemen nukse. Mantep nih guys. Ini masih berantakan. Ini ada ownernya nih, Agus. Kamar mandinya guys. Ini kayak ruang kerja nih. Lagi nih pemandangannya dari dalam. Mantap. Gak kebayang dia punya rumah begini. Itunya gak kebayang. Ruang kerjaan. Nah ini ruangan utama juga nih. Kita ke ruangan utama. Nah ini lemari. Kamar mandinya tuh sih mantap. Ajib, ajib, ajib. Lu berdua di sini juga enak aja. Ya, ini lagi berapa juga. Oke.
saya ucapkan terima kasih yang udah nonton, yang belum subscribe tolong ya subscribe di Nano Official biar kita berteman baik dah pokoknya. Oke, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.